Saya dah kata berkali-kali SST menggantikan GST ada satu kesilapan besar. Kerana kebocoran keterisan yang berlaku pada SST. Lihatlah 170 negara. Kenapa GST? Tak apalah, nama dia tak, orang kita tak suka nama busuk GST. Sebab telah diwawalkan dulu. Tukarlah nama yang lebih wangi. Pakailah nama consumption tax, VAT, apa sekalipun lah. Asalkan apa yang kita nak buat itu berdasarkan pada kepenggunaan, iaitu consumption tax. Itu perlu kita lakukan. Kalau tidak, ia tidak adil kepada mereka yang nak belanja besar. Kalau kita bagi subsidi, mana sumbernya? Kita tak ada duit untuk bagi subsidi. Kita nak bagi B40, kita tak ada duit. Jadi, pertama, kita kena memastikan satu sistem pencukaian yang lengkap, yang holistik, yang menguntungkan semua pihak. Itu pertama. Dan betul, kita bagi pemberian B40, tetap bagi exemption list, bagi juga barangan yang boleh diberi pengecualian. Zero rated rate, bagi. Pada waktu yang sama, kita perbaiki refund untuk input tax yang dulu kita ada sedikit masalah. Kita tak cukup-cukup. Yang itulah kita akan buat. Kita lakukan pembaikan. Kemudian kita turunkan dari 6%, kita rasa terlalu tinggi, turunkan kepada 4%. Dan kita buat secara peringkat, maklum kepada rakyat dia mungkin 2 tahun, 3 tahun, berapa kadarnya. Itu sangat penting kerana GST ini sebenarnya lebih baik, lebih menguntungkan negara dan memperluaskan lagi sistem pencukaian kita. Oh, SST ini banyak keterisan. Orang yang tak jujur, dia tak akan kata saya jual 100 cawan kopi. Dia kata saya jual 30 saja. Tapi zaman GST tak boleh. You kena bayar dulu input tax bahan yang kamu beli. Kemudian kamu tuntut balik. Jadi kamu akan dapat balik apa yang kamu telah bayar. Jadi soalnya refund input tax tu kena cepatlah. Tak ada isu. Tapi kalau SST, dia boleh lari keterisan, kita tak dapat cari. Sebab kalau GST, kamu pergi mana sampai lubang cacing pun orang boleh cari. Sebab sudah ada input, kalau kamu dah jual, kamu akan tuntut. Itu saja. Itulah, mereka kena berdepan dengan hukuman. Lah. Kalau mereka tak jujur, kalau sistem GST, di negara lain boleh dihukum penjara. Tapi di Malaysia, mungkin dikenakan denda. Saya rasa satu perkara yang lebih baik sebab dia dah untung, dia sepatutnya istiarkan apa yang dia dapat, itu saja. Bukan kita nak kenakan sangat. Ya. Saya pemerhati, Dewan Perniagaan semua, dia tak takut dengan GST. Sebab dia lebih suka GST. Kenapa? Mereka ni jujur, tak payah lari cukai. Itu saja. Dan bagi mereka yang nak curi-curi itu, dia suka pada SST. Sebab dia tak nak bayar cukai. Dan kita nak bagi pengajaran kepada mereka yang tak jujur. Itu saja. Kalau kamu jujur, tidak menjadi masalah.